Barcelona difavoritkan untuk memenangkan Piala Champions Eropa, Liga Champions 1994 karena Milan bermain tanpa Van Basten yang cedera, Baresi dan Costa Curta yang diskors. Pada babak pertama, Milan unggul 2-0 lebih dulu lewat 2 gol Massaro. Di babak kedua, Savicevic mengubah skor 3-0 untuk Milan dengan sepakan lob dari jarak jauh. Desa Ili kemudian menggenapi kemenangan Milan menjadi 4-0 setelah berhasil mencetak gol pada menit 58 dan Milan berhasil meraih trofi Piala Champions-nya yang kelima. Silahkan like dan subscribe video ini guys. Jangan lupa juga bagikan video ini ke yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.